Sebuah video memperlihatkan seorang emak-emak tak terima ditilang dan tak mau turun dari motor. Video ini dibagikan oleh akun Instagram @birunyarina, Sabtu, tanggal 25 September tahun 2021. Dalam video seorang emak-emak ditilang oleh polisi lalu lintas, lantas tak terima ditilang, emak-emak tak mau turun dari motor, sehingga pak polisi membawa motor tersebut. Berikut emak-emak yang masih di atas motor itu. Diduga emak-emak tersebut tidak menggunakan helm, tidak bawa surat kendaraan, tidak bawa surat izin mengemudi, dan tanpa plat nomor. Karena kelengkapan tidak ada, ya harus motor yang ditilang. Pada saat itu emak-emak tidak mau turun dan minta didorong. Kejadian ini terjadi di depan Mako Polres Muba, Jalan Merdeka 7 Sekayu, Sumsel. Ayo, dorong! Dorong, Mas Ebul! Ya, semangat! Sebul, semangat sampai belakang. Oke. Bu, ibu tadi di stop kenapa, Bu? Di stop. Kita sudah bersedia ditilang, cuma minta waktu ambil surat di kantor kita. Lupa, ibu di situ tadi nggak pakai helm, Bu, ya? Nggak pakai helm.